Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita belajar tentang surat Al-Fatihah bersama-sama. Sebelum mulai, mari kita siapkan dahulu ya. Perhatian, duduk yang rapi, siap. Anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang surat Al-Fatihah. Apa saja ya kegiatan kita kali ini? Yang pertama, mengerti apa itu surat Al-Fatihah. Yang kedua, menghafalkan surat Al-Fatihah dengan lancar. Apa kalian sudah siap? Yuk, kita mulai. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah artinya pembukaan, terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Surat ini selalu dibaca di setiap rakaat sholat. Al-Fatihah dikenal dengan nama lain Ummul Kitab, yaitu Induk Kitab, dan As-Sab'ul Matsani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Yuk kita baca dulu surat Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'adzim. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa membacanya? Jika belum, lancarkan lagi ya, supaya kita mudah menghafalnya. Apakah kalian sudah mengerti tentang surat Al-Fatihah? Jika belum, pelajari kembali pengertiannya ya. Jika sudah, yuk kita kuis. Nomor 1. Surat pertama dalam Al-Quran adalah surat. Nomor 2. Surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? Nomor 3. Surat apa ya yang selalu dibaca di setiap rakaat sholat? Nomor 4. Surat Al-Fatihah turun di kota apa? Anak hebat! Kalian sudah mengerjakan dan menjawab soal dengan baik. Selanjutnya, yuk kita menghafalkan surat Al-Fatihah. Ketika menghafalkan, yang perlu kita lakukan adalah, pertama, bacalah dengan baik dan lancar. Kedua, ulangi kembali 5-10 kali. Yang ketiga, jika sudah hafal, ulangi lagi. Dan yang terakhir, setorkan hafalanmu kepada Bapak Ibu Guru ya. Semangat menghafal. Baik anak-anak, setelah kalian menghafalkan surat Al-Fatihah, yuk kita evaluasi pelajaran kita kali ini. Baik, kita sudah mempelajari tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Artinya pembukaan, jumlahnya 7 ayat. Surat Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah. Hafalan kita sudah lancar belum ya? Kalau belum, kita hafalkan lagi ya. Jangan ragu untuk mengulang-mengulang dan terus mengulang.
Semangat belajar anak-anak hebat. Jaga perilaku, hormati gurumu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.